Selamat pagi teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Alvin Junda. Kali ini saya berada di Kabupaten Mahakamulu. Saya berada di Sungai Buan, yaitu saya menjelajahi alam Kalimantan Timur mulai dari pelosok Samarinda sampai ke Kabupaten Mahakamulu. Ini saya berada di hulu Sungai Buan. Nah, kali ini saya ingin di hilir sungai untuk ikut menjala ikan bersama kedua saudara saya. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya Alvin Rimba. Oke teman-teman, saya menyusuri Sungai Buan ini. Kiri kanannya ini adalah batu ampar semua. Ini batunya. Kita menjalikan di hilirnya sana. Oke teman-teman, saya melewati jalan ini, sungai-sungai. Sangat banyak air terjun atau ongkongnya turun-turun terus. Ini sampai ke hilir sana, sampai kita tempat yang paling dalam. Teman-teman, ini alamnya hutan belantara. Ini Sungai Buan, daerah Batuan, Kabupaten Mahakamulu ini. Teman-teman bisa lihat sendiri jalannya kita. Batunya besar-besar teman-teman. Ikannya pun kelihatan banyak sekali. Kita jalan di atas sungai. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kita masih di hulu sungai. Kalau udah mulai ke hilir sungai itu airnya semakin dalam, semakin dalam. Kalau di hulu dia semakin surut. Begitulah sungai itu, di hulunya sungai itu mungkin surut. Seperti itu. Usahakan kalau teman-teman lewat di sini itu melewati batu yang agak besar dan tidak bergoyang. Kalau bergoyang Anda bisa jatuh dan bisa kesleo kakinya. Kita harus melintasi jalan di atas karena banyak betul semutnya. Kalau saya kebetulan tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, jadi saya pakai kaki biasa saja, telanjang, kaki telanjang jalan di hutan. Jadi semuanya batu-batu gitu tadi lewat hutan itu untuk kena jongkong.
Ini kalau di dalam hutan rimba begini itu sangat rindang dan kita tidak kena sinar matahari, teman-teman. Justru di sini suasana alamnya sangat segar, udaranya juga segar. Ini kita sudah memasuki di hilir sungai, tapi belum sampai muara. Muara masih jauh sekali. Kita dia semakin hilir, sungainya semakin dalam. Sampai di sini kita sudah 1 jam, teman-teman. 2 jam perjalanan sampai ke tempat saya ini sudah 2 jam perjalanan dari hulunya sungai Buan ini. Ini namanya Sungai Buan di Kabupaten Mahakam Hulu. Batunya juga unik-unik. Kita berjalan memang agak ini. Nah, ini adalah sarang semut, teman-teman. Kalau dalam hutan itu begitu sarang semutnya besar. Wih, teman-teman, besar kali pohon ini. Ya, teman-teman lihat. Wah, besar betul. Teman-teman, beginilah kalau alam kita masih bagus asli. Ini tumpukan batu, di sana sungai. Di sini juga jalur sungai, teman-teman. Di sini juga jalur sungai, sebelah jalur sungai juga. Ikannya tadi banyak betul saya lihat. Mereka abang saya duluan di depan, saya jalan beda jalan tadi. Saya lewat sungai, mereka lewat darat, tapi saya sempat lewat darat juga tadi. Karena ada pakai sendal, banyak duri, jadi saya lewat sungai aja. Sebelah ini juga sungai. Ini ada pondok bekas untuk mereka kakak saya dulu. Di sini memasang jerat atau mencari ikan dulu. Teman-teman, saya bisa melewati itu, ada sungai tadi, air terjunnya ada di sana, tapi nanti kita videokan. Ini jalan. Kalau di sini harus ditemani panglima kita yang di tengah ini, namanya Bang Leo. Ini panglimanya kita. Waduh, nggak sampai. Kita menjalikannya lewat-lewat ini. Oh, ongkong yang di atas tuh sudah di jala kah? Ongkong yang di atas sudah di jala kah? Thank you.
Wah, itu. Saya ada karet sini, Kak. Ikannya. Teman-teman. Ya. Sudah ini, Kak. Sudah ini. Saya ada karet sini, Kak. Ini ada poi. Menganjak. Ini mah poi ya. Dua. Nah, ini namanya klore, pecin klore. Bang Nordin, ahli jalan dan ahli menjala kita. Bingawa, ele bingaju. Narik bingawa. Ada kita mana? Kelamatan nimbai. Udah lari ikannya. Nyangkut tuh, mungkin kelihatan kok ada satu kelihatan kok ikannya. Itu dangkal aja daripada aja dia nyelam itu. Ayo, langsung mandi. Ya kamu ke situ. Ada kayu apa nih? Bing, pakai kayu loh kan? Iya. Kalau kayu itu teh. Ngecik weh itu kok. Panjang kayu utamanya. Ini micik ngelok kan? Iya, kayu jambu burung. Salap. Saya campur sahib. Kue nak. Mantap, babon. Ini loh. Putih semua ngambuk nih. Nah, ambuk ini. Berasa ikan yang putih-putih. Cuma sih dong. Cepat. Ini ya, untuk gigit jaraknya. Teh ya, sakut. Sakut lepas. Aduh, lepas deh. Lepas kan. Lepas. Lepas.
Nah, teman-teman, kita menjalikan untuk kita konsumsi siang ini. Kita melewati sungai. Ini saya sudah dapat ini, teman-teman. Ikan. Besar-besar ikan. Jadi saya enggak memancing, cuma menjalikan, cuma ikannya yang kita jala itu yang besar, yang kecil enggak kita jala. Kita bakar ikan. Ya. Camping yang lu bekas. Ini Kak Leo, kakak saya yang tua. Koki. Kita bakar ikannya. Ini disebut paru kaya. Oke teman-teman, sampai sini dia perjumpaan kita di konten kali ini. Saksikan konten saya yang selanjutnya lagi. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman ingin mengikuti konten saya, dan lupa ketik pencet belnya biar tidak ketinggalan uploadan saya yang terbaru. Oke teman-teman, terima kasih. Salam.